Assalamualaikum semua. Apa khabar semua? Hari ini, Ustazah akan mengajar kamu mengenai tayamum. Pengertian tayamum iaitu menyapu debu tanah yang suci ke muka serta kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Seterusnya, dalil nakli tayamum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Falam tajidu ma'a fatayammamu su'idan thayyiba. Surah Al-Maidah ayat 6. Maksudnya, sekiranya kamu tidak mendapati air untuk berwuduk, maka bertayamumlah dengan debu tanah yang suci. Seterusnya adalah rukun tayamum. Yang pertama, berniat, iaitu nawaitu tayammuma listibahati solati lillahi ta'ala. Sahaja aku bertayamum bagi mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Kedua, menyapu seluruh muka dengan debu. Ketiga, menyapu debu ke tangan hingga ke siku. Dan keempat, iaitu tertib. Berikut adalah syarat-syarat sah tayamum. Ada empat semuanya. Yang pertama, mengetahui telah masuk waktu solat. Kedua, mencari air selepas masuk waktu. Ketiga, menggunakan debu tanah yang suci. Dan yang keempat, menghilangkan najis terlebih dahulu. Alhamdulillah, selesailah sudah pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah, kita akan berjumpa lagi dalam bab tayamum bahagian 2. Syukran jazilan. Terima kasih semua. Jangan lupa like dan juga subscribe channel Umi Juma sebagai tanda sokongan anda kepada saya sebagai seorang YouTuber.